Dalam pertemuan dengan para penambang di gedung panti PKK Pendopo Lumajang, Bupati Lumajang Tori Kulhak langsung mengkonfirmasi beredarnya kabar pengusaha tambang berinisial R yang disebut-sebut sebagai pemesan artis prostitusi online Vanessa Angel. Tarifnya pun cukup fantastis hingga 80 juta rupiah sekali kencan. Namun dari hasil pengecekan, Bupati Lumajang memastikan tidak ada nama pengusaha tambang berinisial R yang terlibat prostitusi artis tersebut. Hanya saja Bupati tak menampik jika ada penyandang dana penambang berinisial R. Ya, untuk inisial R ya seperti apa, Cak? Untuk tambang pasir. Kenal. Ya, ini tadi kumpul seluruh pemilik izin tambang pasir di Kabupaten Lumajang. Tadi saya tanya inisial R, tidak ada yang mengakui dan bahkan memang secara administratif yang berizin di Kabupaten Lumajang yang dimaksud inisial R itu tidak ada. Dari semua yang sudah bekerja di Lumajang, saya sampaikan ke teman-teman tadi, inisial R yang dimaksud tidak ada. Clear berarti ya? Clear, clear. Sementara itu PT Lumajang Jaya Sejahtera atau LJS juga memastikan jika di perusahaannya tidak ada nama berinisial R. Pihak LJS menuding ada pihak tertentu yang sengaja menjelek-jelekkan perusahaannya karena memiliki lahan tambang paling luas di Lumajang. Kabarnya juga inisial R itu Rianto, gitu ya. Yeah. Yang itu kabar R itu ada di LJS, gitu. Yeah. Itu sebenarnya ada nggak yang namanya Rian atau Rianto? Nggak ada, Pak. Nggak ada namanya Rian atau Rianto. Oh, tidak ada di PT. Nggak ada. Kalau memang dia mengklaim, misalnya, alat berat atau apa, gitu. Nggak ada. Ahmad Arief, CTV.